Bapak Ibu sudah berdagang pasar pagi bersama pengunjungnya. Waktu sudah menunjukkan jam 6. Jadi panjenengan sudah mulai toto-toto untuk ruput. Karena jam 6.30 semua jalan, jalan di jalan Jensuk, jalan dari Nyama, lorong pertokoan, depan pasar raya, satu, semua jalan harus sudah steril. Lalu tolong kebersamaannya dengan kami untuk teman-teman deh. Dan kami ingatkan bahwa kita akan kembali karena itu dari dinas kesehatan atau dinas kesehatan bahwa mereka akan dilaksanakan untuk akan pagi pada tanggal 4 dan 1 2020, yaitu kita akan kembali ke asal kita berjalan yang dulu. Untuk itu kalau panjenengan siap-siap untuk istilahnya kita ini nggih, aku mau nemui di situ tempatnya panjenengan sami untuk berjalan. Dan mungkin untuk lapak yang kita tempati sekarang dengan lapak yang dahulu itu lebih rentas. Untuk itu nggih, semua harus mengikuti dengan kondisi untuk penerbangannya disesuaikan dengan tempat lapak kita masing-masing, sehingga protokol kesehatan tetap bisa kita laksanakan. Dan saya ingatkan dengan tegas, masker harus tetap dipakai sesuai dengan standarnya. Jadi paling tidak sampai ke mulut, nah, misalnya ambegan ini kok pengap presok ambegan, jadi itu sangat membantu sekali. Dan kami juga peringatkan bukan hanya pedagang saja, tetapi seluruh pengunjung pasar pagi baik yang berbelanja, pengamen ataupun pengemis, kecuali rambuan ya, berarti nanti rambuan masuk ini wangi bulan. Jadi tolong itu diperhatikan. Komedian, masker. Tolong, mari kita berjuang sama-sama. Kita bisa berjalan di pasar pagi ini, jadi masa percobaan 1 minggu ini mari kita jaga bersama-sama, bukan hanya pencitraan, tapi memang realita kita melakukan dengan penuh tanggung jawab. Setelah 1 minggu kita juga harus tetap mengikuti protokol kesehatan dan tetap menaati peraturan jam pedagang kita. Kerjasama dari pedagang jangan asal aku untung, tidak menaati peraturan yang ada. Ini bukan keuntungan kita mengikuti protokol kesehatan ini, bukan keuntungan dari dinas kesehatan, bukan keuntungan dari pengurus paguyuban, tetapi ini juga keuntungan kita bersama. Karena COVID-19 ini memang sangat berdampak yang luar biasa. Itu tolong kerjasamanya. Tetap jaga kesehatan panjangnya, waktu istirahat, makan makanan yang cukup bergizi, berprotein, minum yang banyak air putih dan vitamin juga ya. Dan jangan gampang emosi dan jangan pula mendengarkan berita-berita hoax yang ada di pasar pagi ini. Sebelum pengurus mengumumkan panjenengan, jangan ambil kesimpulan ada berita macam ini, macam itu, jangan ya. Semua yang apapun berita yang kami sampaikan itu secara resmi akan diberitakan dari pengurus ke panjenengan. Dan kami juga memperingatkan untuk para pedagang yang mohon maaf, kami akan mengeksekusi panjenengan
dalam sampel mani kelihatan gue kamu berapa di bagian asli dari Pak Medan maupun di bagian dia kami akan ikuti dan mohon maaf dengan berkenaan kamu ini sampai tidak angkat ke gue yang misalkan tadi semua dan kamu juga bisa bilang kami akan mengeksekusi panggungan dan itu bukan salah kamu. Terima kasih. Sugeng kukut nggih. Sugeng kondur. Sugeng beristirahat di rumah bertemu dengan keluarga. Seberapapun rezeki yang kita terima pada hari ini kita tetap mengucap syukur dan biarlah semuanya menjadi berkat bagi kita semua. Matur suwun, Gusti berkahi.